Halo sahabat anggrek Nusantara, bertemu lagi dengan saya si Ewal. Kali ini kita akan melihat secara langsung tentang keindahan anggrek bulan Kalimantan Barat, yakni Palaeontis belina. Yang di sini kita akan melihat secara langsung si Palaeontis belina variegata. Ini daunnya tidak seperti kebanyakan daun Palaeontis pada umumnya, yakni memiliki corak tersendiri. Dari tiga daun tersebut, semuanya memiliki corak berwarna krim kekuningan yang lebih dikenal dengan variegata. Nah, ketiga daunnya memiliki warna yang berbeda dengan tanaman lainnya. Ya, ini kita lihat ada strip-strip variegata pada daunnya. Kenal dengan Palaeontis belina variegata. Dari beberapa ratus tanaman yang di tempat saya, hanya ada tiga yang memiliki daun variegata, walaupun yang dua tanaman lainnya sedikit lebih kecil dari tanaman ini, dari daun tanaman tersebut. Daunnya ini mencapai 20-an senti. Terlihat akarnya sudah menjalar kemana-mana. Saya menggunakan media potongan sabut kelapa, campur akar pakis, dan topping lumut tanah. Saya menggunakan pot dengan sistem tanaman gantung. Ya, kita lihat panjang daunnya kira-kira 20 cm. Ya, kebetulan lagi sedang berbunga saat ini dan sangat harum untuk Palaeontis belina. Dan seingat saya dan setahu saya, dari semua jenis Palaeontis, hanya Palaeontis belina yang paling kuat aromanya, ya. Dan ini menurut legenda yang saya dengar, bunganya ini digunakan oleh putri-putri raja atau bangsawan di wilayah Kalimantan Barat untuk mandi. Karena aromanya tadi sangat kuat. Nah, kita lihat bunganya, Palaeontis belina atau anggrek kelip atau anggrek bintang. Kita lihat sangat cantik, menarik, dan sangat harum dibanding spesies-spesies Palaeontis lainnya. Nah, kita saksikan sendiri. Dan ini cukup langka tuh jenis yang ini. Maksudnya jenis variegata. Ya, kita lihat. Ya, ini dia. Ini variegata alami ya. Tidak ada campur tangan manusia di kondisi daunnya. Nah, kita lihat sendiri, saksikan pertumbuhannya cukup bagus, cukup subur, dan cukup sehat. Jadi ini, dan mekarnya bergantian ya, sahabat anggrek Nusantara. Mekar itu bunganya bergantian, begitu bunga pertama nanti akan layu, bakal bunga berikutnya akan berkembang, dan seterusnya sampai habis masa berbunga dari Palaeontis belina ini. Kita saksikan, kita lihat dari atas, beginilah kondisi yang kita lihat bersama. Cukup bagus, cukup sehat, yang pasti cukup unik dibanding jenis-jenis
tanaman yang sama. Baik sahabat anggrek Nusantara, demikian liputan tentang anggrek Belina variegata. Salam sehat.